Volkswagen Jetta 1.4 TSI 2011, adakah masih relevan untuk digunakan sekarang? Hai dan Assalamualaikum. Nama aku Ramadan Fauzan. Dan selamat datang ke rancangan YouTube aku lah. Hari ini aku nak bincangkan pasal sebuah kereta yang memang tidak asing lagi dekat Malaysia, iaitu Volkswagen Jetta 1.4 TSI yang mula dikeluarkan pada 2011. Masa mula-mula keluar dulu, harga dia lebih kurang 140K untuk CBU model complete build up. Mentaliti orang Malaysia ni ialah apabila CBU, kualiti dia lebih baik daripada CKD, iaitu complete knockdown, di mana spare part tu dia bawa datang Malaysia, dia pasang kat Malaysia. Sebab tu CKD harga dia lebih murah kalau hendak dibandingkan dengan CBU. Sebab tu CBU masa mula-mula keluar memang mahal, dan pada tahun 2011 untuk harga sebuah kereta yang segmen C, tak ramai yang mampu boleh bayar sebanyak 140K ni lah. So banyak orang beralih kepada kereta Jepun, di mana mereka memikirkan bahawa kereta Jepun ni in terms of reliability dia lebih baik daripada Volkswagen, dan benda ni memang tidak dinafikan. Okey, pengalaman aku penggunaan selama setahun, alhamdulillah tak ada apa-apa isu yang besar kecuali wear and tear, contohnya brake pad, absorber cushion, lepas tu tayar, mounting engine, radiator tu rosak tu bagi aku, radiator coil bagi aku dia wear and tear lah sebab benda tu dia makan zaman. Cuma yang aku terkejut jugalah dengan harga maintenance dia, tapi kita dah expected kalau pakai kereta Continental ni maintenance memang ni memang tak dinafikan. Sebelum ni aku pakai Proton, radiator pesona baru berapa? 300 je. Tu dah beli you eh. Tapi untuk Volkswagen, kalau radiator ori pun dah 1200, yang OEM 1000, siap pasang lah. So sekarang ni kalau korang nak pakai yang Volkswagen Jetta tahun 2011, bagi aku no issue lah sebab harga dia sekarang body sahaja 25K, on the road tambah lagi lebih kurang 3 hingga 5K. So korang akan dapat dalam 30K untuk sebuah Volkswagen Jetta 2011. Tapi korang kena pandai pilih lah sebab kebanyakannya second hand car dealer ni dia tukar mileage, dia ubah mileage kat situ, dia ubah mana-mana workshop, dia tukar lah kat situ. Dan kos upah untuk tukar mileage ni yang berdasarkan aku dapat tahu daripada member serendah RM50 untuk bagi sebuah kereta. Apakah kebaikan Volkswagen Jetta ni? Okey, nombor satu aku cerita. Horsepower dia tinggi untuk sisi yang kecil. Horsepower dia adalah 160 horsepower. Untuk yang single charge, dia punya torque dia 250 Nm. Tujuannya adalah untuk penjimatan dengan torque yang lebih tinggi. Untuk model yang twin charge, 240 Nm. In terms of perbezaan kat situ, walaupun dia punya Newton meter dia lebih tinggi bagi yang single charge, tapi in terms of pickup lebih sikit pada yang twin charge sebab dia twin charge. Tapi kalau korang naik pun tak ada beza sangat pun, tak rasa sangat pun. Untuk dia mencapai 0 hingga 100km berdasarkan website, dia memerlukan 8.3 second. Tapi bila aku test reality tanpa membuka aircon, boleh dapat dalam 7.6 second daripada 0 hingga 100km. So memang laju lah. Kalau kita nak bandingkan dengan Honda Civic 1.5 Turbo yang keluar tahun 2017, yang itu pun tak boleh lawan dia punya kekuatan enjin pada Volkswagen Jetta ni. Atas satu sebab, Honda Civic menggunakan CVT, Volkswagen Jetta menggunakan DSG, Direct Shift Gearbox, iaitu Dual Clutch Transmission, wet clutch, dry clutch. So kat sini dia punya daya kilas tu lebih tinggi lah. Kalau kita tengok spek yang ada pada Honda Civic 1.5 Turbo ni, dia punya Newton dia tak silap saya 230 Nm.
So, berbalik semula dengan cerita Volkswagen Jetta tadi, kebaikan nombor 2 ialah untuk kereta segmen C yang besar. Bagi saya besar lah, sebab dia kalau ikutkan dia punya boot belakang dia, kapasiti dia 530 liter. Quite besar untuk segmen C. Tapi kalau nak compare dengan Proton Persona saya, Elegance yang segmen C juga, Proton Persona menang lah, sebab Proton Persona 550 liter. In terms of safety rating, Jetta dapat 5 bintang Euro NCAP crash test, di mana kita dapat tahu bahawa Euro NCAP crash test adalah lebih strict berbanding mana-mana Euro NCAP dekat dunia ni. Kebaikan nombor 4, untuk sebuah engine 1.4, of course lah kita tahu dia punya road tax pun murah. Berapa? RM60 tahun. Lebih kurang lah macam tu. Kebaikan nombor 5 ialah kereta ni boleh dikatakan kategori jimat. Untuk satu tangki penuh 55 liter, kita boleh mencapai jarak sehingga 1000 liter dengan syarat kita punya pembawakan pun tak laju lah, tidak agresif, antara 80 hingga 100 km sejam saja. Memang boleh achieve 1000 km bagi 55 liter. Sebab saya dah ada screenshot beberapa orang yang dalam Facebook dia buat testimonial lah berkenaan dengan penggunaan minyak. Itu untuk yang twin charge. Untuk yang single charge, dia orang kata lagi jimat daripada twin charge. Okay, sekarang ni kita cerita pasal negatifnya pasal Volkswagen Jetta ni lah. Satu, cost maintenance dia agak tinggi. Tapi kita tak heran sebab kita memang dah lumrah tahu mana-mana kereta Continental dia punya cost maintenance memang agak tinggi. Negatif dia, dia punya resale value agak rendah. Unless korang ada plan untuk jual kereta ni, disebabkan resale value untuk kereta Volkswagen sangat rendah, aku tak suggest korang belilah kereta ni sebab korang ada plan untuk jual. Tapi kalau korang tak ada plan untuk jual kereta ni, memang patutlah beli. Point nombor 2 yang negatif bagi Volkswagen Jetta ni, dia punya spare part dia agak mahal. Kalau compare dengan kereta yang sama segmen, iaitu segmen C bagi brand Toyota dan Honda, spare part dia orang lebih murah. Negatifnya yang nombor 3 ialah reliability issue. Volkswagen memang terkenal dengan tow truck. So kalau dia ada problem ke apa ke, check engine ke, memang kita tak boleh nak panggil mekanik luar untuk datang check-check mekanik bawah pokok cherry tu, memang tak boleh nak check sebab dia kena ada satu machine diagnose. Unless specialist yang datang tu adalah daripada Volkswagen sendiri ataupun mekanik-mekanik Volkswagen yang ada pengalaman dengan kereta Conti, so dia orang akan bawa dia punya diagnose ni lah untuk check apa error yang keluar. Okay, sekarang ni aku nak masuk dalam bab kesimpulan pula. Kesimpulannya bagi aku, kalau aku lah ya, aku sanggup pakai setelah aku kaji dengan semua risiko dia. Sebab satu, kereta ni sedap dan laju, dan safety dia tinggi. Yang aku nampak orang zaman sekarang ni, berdasarkan survey pun, berdasarkan statistik pun, dia orang akan melebihkan safety nombor 1, nombor 2 penjimatan minyak. So dua-dua point ni ada pada kereta Jetta ni, so aku rasa no issue lah untuk aku pilih kereta ni. InsyaAllah lepas ni aku akan share pasal ownership selama setahun, so korang boleh tengok kat situ lah macam mana. Ok, jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum. Bye.